像那夏虫拥蝉鸣，春蝉吐丝吐不尽。有一个声音追逐我要勇敢前行，声音在牵引到我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬主的名，赐耀的神在神的国度里。我带着使命向前，照耀唤醒沉睡的教会，纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前，就要看到欢欣的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti.Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad. Ku beritakan namamu Tuhan untuk masukKerajaanmu. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita patut menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas kasih karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada GKI Bungur Pos Jemaat Alam Sutra. Sejak 3 tahun yang lalu, Majelis Gereja, pengurus pos, dan jemaat sudah mendoakan dan merindukan untuk memiliki tempat ibadah yang tetap. Sejak dimulainya ibadah 6 tahun yang lalu, GKI Pos Jemaat Alam Sutra telah berpindah tempat ibadah dari Spot Center Alam Sutra ke Ruko Dimension Blok C nomor 18 dan kemudian yang terakhir ke Blok A nomor 10 sampai 12. Melalui doa dan dukungan, baik berupa sumbangan pikiran, tenaga, material maupun finansial dari segenap jemaat dan simpatisan, baik di Pos Alam Sutra, GKI Bungur maupun GKI Kota Modern. Tahun lalu, gereja dapat membeli tempat ibadah yang baru, berlokasi di Ruko Jalur Sutra 26A nomor 10 sampai 11. Sejak bulan Oktober 2019, gedung gereja direnovasi, dan hanya karena kasih karunia Tuhan, maka proses renovasi gedung gereja akan selesai pada akhir bulan Februari 2020.我要传扬主的名，赐耀的神
在神的国度里，我带着生命向前，照耀唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前，就要看到欢欣的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti.Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad. Ku beritakan namamu Tuhan untuk masukKerajaanmu, ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju, untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh Kami mewakili Majelis Gereja dan Pengurus Pos mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekaligus juga mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih untuk menghadiri kebaktian syukur dedikasi gedung gereja baru. Kiranya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal di tempat maha tinggi. Amin. Udah siap belum, Pak? Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan supaya setiap kita untuk dengan tujuan menjaga satu dengan yang lain, maka diharapkan selama ibadah dan selama berada di dalam
ruang gereja maupun nanti turun ke bawah tidak ada yang membuka masker. Jadi selama kita ada di area gereja, kita tidak membuka masker ya, dengan tujuan untuk kita saling menjaga satu dengan yang lain. Jadi itu saja pengumumannya bagi setiap kita ya. Dan nanti setelah ibadah juga diharapkan kita tidak berkerumunan, ya, mengambil souvenir, kemudian lunchbox yang disediakan, dan bisa langsung meninggalkan gedung gereja, ya, supaya kita tidak berkerumun. Kita sangat mendukung protokol yang ditentukan oleh pemerintah, ya, sebagai bentuk tanggung jawab moral kita terhadap bangsa dan negara dan juga terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap kita memulai? Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun tahu kapan menjadi waktu terakhir bagi setiap kita. Dan saat ini, ketika kita bisa datang beribadah bersama di rumah Tuhan, sungguh adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah kita, menyembah Dia, memuji Dia. Kita bersaat teduh. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur kepada Allah kita, mari kita naikkan pujian. Mulia bagi Allah. Bagi manusia terbuka
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Diambil dari Mazmur nomor 100 ayat yang pertama sampai kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selama 8 tahun berlalu, Pos Pelam Sutra sungguh mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Bukan sesuatu waktu yang pendek dan juga tidak terlalu panjang. Tapi di dalamnya kita boleh mengalami bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menyertai. Tuhanlah yang selalu kita jadikan pengharapan kita di dalam setiap keadaan. Ketika kita menjalani panggilan Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi, khususnya di alam sutra, sehingga rakamnya kan pujian ini. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan yang sudah memelihara.
bertemu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita mau naikkan ucapan syukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan, khususnya untuk pos PI Alam Sutera sampai dengan hari ini. Kita juga mau mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita menjadi bagian yang Tuhan pakai di dalam pos PI Alam Sutera ini. Dan di waktu yang sama, kita akan mengintrospeksi hidup kita. Selama 8 tahun berlalu, selama kehidupan yang sudah Tuhan pimpin kita lewati bersama, adakah kita menemukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu adalah cara kita berpikir, cara kita memutuskan sesuatu, cara kita bertutur kata, cara kita berperilaku, dan sikap kita ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita? Ketika kita menemukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah kita, marilah kita datang kepada Allah yang senantiasa adil dan setia dan selalu memberikan pengampunan bagi siapapun yang datang dan meminta ampun kepada Dia. Dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang telah menetapkan tempat ini mau Tuhan pakai menjadi rumah Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin, Tuhanlah yang akan menyertai, dan Tuhanlah yang akan memberkati pos PI Alam Sutera. Kami sudah terlalu banyak melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi. Kami sudah menikmati terlalu banyak berkat Tuhan dan mengalami kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan pos PI Alam Sutera selama 8 tahun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan di tengah sukacita kami Tuhan, kami juga akan mengingat kembali apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan, sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Dan ketika kami menemukan Tuhan, kami tertunduk malu karena kami merasa kalau kami belum maksimal dalam melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terlalu sering Tuhan, keinginan manusia, keinginan daging yang kami utamakan. Terlalu sering Tuhan kami menggunakan ego dan pemikiran kami sebagai manusia ketika kami memutuskan sesuatu. Terlalu sering Tuhan kami menomorduakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan terlalu sering Tuhan kami berdosa dengan cara hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi berkat bagi orang yang datang kepada Tuhan.
saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui segala keegoisan kami. Kami mengakui segala kehilafan kami sebagai manusia. Biarlah Tuhan berbelas kasihan dan mengampuni kami. Dan ketika Tuhan masih mempercayakan hari esok kepada kami, maka tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, dengan kekuatan pimpinan daripada Roh Kudus, maka kami dimampukan untuk kami mau belajar sehari lepas sehari, menjadi pribadi, menjadi murid Kristus yang sungguh hidup seperti yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya kami boleh melihat bagaimana kehendak Tuhan saja, rancangan Tuhan saja yang digenapi di dalam kehidupan kami. Dan khususnya untuk pelayanan di Pos P Alam Sutra. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berbahagialah kita yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Dan biarlah hanya Dialah Tuhan yang menjadi surya hidup kita. Kalau ada Dia, maka yang lain tidak perlu. Siang dan malam hanya Tuhan yang kita kenang, dan hanya di hadirat-Nya jiwa kita menjadi tenang. Surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal. Mazmur nomor yang ke-32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dengan tetap berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Satu hal yang ku rindu adalah berdiam di dalam rumah Bapa-Ku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ku rindu.
Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan, khususnya bagi pos PI Jemaat Alam Sutera ini. Dan pada saat ini ya Tuhan kami merindukan firman Tuhan kembali boleh menyapa kami, menguatkan kami, memimpin hidup kami, agar kami boleh semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kami, merayakan akan seluruh apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam dan melalui hidup kami. Ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Dan Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh menikmati akan satu persekutuan tinggal di dalam Tuhan, bersatu dengan Kristus. Kiranya Tuhan memimpin akan pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya diberikan akan kuasa untuk mencopot masker ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan copot masker, jangan coba-coba copot masker. Saya tadi sudah diberikan kuasa karena hanya pembicara yang boleh copot masker. Ya, luar biasa sekali ini ya Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita mengucap syukur hari ini gereja Pos PI Alam Sutera boleh berusia 8 tahun. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Itu semua adalah karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita boleh melihat pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan Pos PI Jemaat Alam Sutera. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema yang diberikan oleh pengurus sangat baik sekali. Dipersatukan dalam Kristus. Dan juga di dalam tema ini diberikan satu ayat firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Jika Bapak Ibu Saudara menemukannya, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia dalam mereka yang membaca, mereka yang menyimpan dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini sangat baik, sangat luar biasa sekali. Dipersatukan di dalam Kristus. Ini mungkin menjadi satu kerinduan daripada setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para pengurus dari pos PI Jemaat Alam Sutra di tempat ini. Bagaimana di tahun yang ke-8 ini kita boleh bersama-sama bersatu hati, melayani akan Tuhan, melayani akan pekerjaan Tuhan dengan penuh dedikasi, dengan penuh semangat yang bergelora. Kita mau persembahkan hidup kita untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dipersatukan di dalam Kristus. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi alasan kita bisa bersatu di dalam Kristus? Saudara-saudara, mengapa kita perlu dipersatukan di dalam Kristus? Apa yang menjadi dasar, fondasi ketika kita berbicara tentang kesatuan di dalam Kristus? Oleh sebab itu saudara-saudara, pengurus Alam Sutra memberikan satu ayat yang sangat baik sekali, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini. Maka tidak ada dasar yang lain, tidak ada alasan yang lain yang memotivasi, yang memberikan dorongan kepada kita untuk bersatu di dalam Kristus. Tidak ada yang lain selain adalah hidup di dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kita berbicara tentang kekristenan, kekristenan menjadi satu kata yang sangat penting di dalam kekristenan. Itu adalah berbicara tentang kasih. Kasih itu adalah satu fondasi di dalam seluruh gerak dan langkah kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itulah yang terutama. Dan saya yakin 100 orang Kristen kalau mau ditanya, apakah dasar daripada kehidupan orang Kristen? Apakah yang menjadi landasan kebenaran daripada orang-orang percaya? Saya percaya 100 orang itu juga akan berkata bahwa kekristenan akan dirangkum dengan satu kata, yaitu bicara tentang kasih. Kasih itulah yang menjadi dasar. Tetapi saudara-saudara sekalian, sayang sekali, ada begitu banyak orang yang tahu tentang kasih ini, tetapi kasih itu hanya suatu teori. Kasih itu sesuatu yang tidak menjadi satu hal yang nyata di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, kita sering kali memikirkan tentang kasih, karena di dalam kekristenan kita mengenal tentang kasih. Jikalau ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Jikalau ada orang yang meminta akan baju kamu, berikanlah akan jubahmu. Itu kekristenan, saudara-saudara. Jikalau ada orang yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil bersama-sama dengan orang itu. Itulah kekristenan, saudara-saudara. Berbicara tentang kasih, bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini menjadi satu kenyataan? Ataukah ini hanya sebagai satu retorika? Hanya perkataan-perkataan yang indah yang menghiasi akan tembok-tembok gereja tetapi tidak pernah menjadi sesuatu hal yang kita praktekkan, yang tidak pernah kita untuk jadikan sebagai satu gaya hidup di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali ada banyak orang berpikir kita tidak punya alasan. Kita tidak punya satu alasan kuat untuk kita mengasihi. Padahal saudara-saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, saudara-saudara, bukankah agama Kristen adalah satu agama atau kepercayaan yang meyakini bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir, yang sudah mati, yang sudah bangkit dan dia naik ke surga. Maka itu menjadi satu alasan yang begitu kuat. Saya tidak bisa mengampuni orang ini. Saya tidak bisa mengasihi orang ini. Tetapi saudara-saudara, bukankah Kristus itu sudah memberikan teladan? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita tentang kasih itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimanakah kesatuan itu boleh ditopang, boleh difondasikan, didasarkan oleh karena kasih. Pertanyaannya, mengapa kita mengasihi, saudara-saudara? Mengapa mengasihi itu sesuatu hal yang penting sekali? Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 yang kita baca ini, saudara-saudara, yang kita baru saja kita baca ini, maka kita menemukan di dalam pasal yang ke-15 ini bicara tentang kasih. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, Tuhan Yesus juga sudah berbicara tentang kasih. Tuhan Yesus mengatakan apa di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13? Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan suatu perintah baru kepada kamu. Saudara-saudara, perintah baru itu apa? Hendaklah engkau mengasihi.
Bapak Ibu Saudara, saya tidak membahas akan Yohanes pasal 13 ini. Tetapi dalam pasal yang ke-15 ini, diberikan satu alasan. Diberikan satu dasar mengapa kita mengasihi. Dan mengasihi itu menjadi satu dasar juga untuk kita bersatu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita mengasihi? Ini yang pertama yang kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Karena yang pertama dalam bagian ini bahwa perintah yang Tuhan Yesus berikan ini adalah satu perintah yang tidak sukar. Perintah yang sanggup untuk kita lakukan. Mengapa kita mengasihi? Mengapa kita mentaati akan perintah Allah untuk hidup di dalam kasih? Saudara-saudara, perintah ini sesuatu hal yang tidak sukar. Bukan perkara yang harus kita belajar mati-matian. Belum sesuatu hal yang harus kita cari dengan sungguh-sungguh. Tidak. Tetapi mengasihi ini adalah sesuatu hal yang tidak sukar. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya mengasihi orang yang sudah mengkhianati saya? Bagaimana mungkin ada orang yang sudah menyakiti hati saya? Bagaimana ada orang yang sudah melakukan sesuatu hal yang membuat saya rugi? Bagaimana saya bisa mengasihi orang seperti demikian? Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa perintah ini sesuatu hal yang tidak sulit untuk kita lakukan. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sudah ada di dalam kasih Kristus itu. Ayat yang ke-9 situ dikatakan bahwa sesungguhnya kita sudah ada di dalam kasih itu sendiri. Kita bukan di luar kasih. Kita bukan di atas kasih, tetapi kita ada di dalam kasih itu sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian ini, tinggallah di dalam kasih itu. Saudara-saudara, ibaratnya bagaimana Tuhan Yesus itu sudah mati bagi dosa-dosa saudara dan saya, dia sudah bangkit dan dia sudah menyediakan tempat. Dan Tuhan Yesus memberikan satu jaminan bahwa tempat yang dia berikan itu adalah tempat tentang kasih Allah. Kasih Kristus itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian ini, tinggal di dalam tempat itu. Tinggallah di dalam kasihku. Karena seluruhnya itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tinggal. Yang kita lakukan adalah tinggal di dalam kasih itu. Saudara-saudara, ini satu perintah yang artinya sanggup untuk kita lakukan. Sesuatu hal yang dapat kita lakukan. Saudara-saudara, beda halnya kalau kita disuruh untuk mencari sesuatu. Kalau kita mencari akan peta harta karun, saudara-saudara, maka kita harus keliling tempat itu berkali-kali kita cari di mana tempat itu, di mana lokasi itu. Kita harus putar otak, kita harus gunakan berbagai cara supaya kita menemukan tempat itu, saudara-saudara. Betul tidak? Tetapi saudara-saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak mengatakan, carilah kasih itu, temukan kasih itu. Tidak. Saudara, aneh sekali, saudara-saudara, bukan? Di dalam bagian ini dikatakan, kejarlah kasih itu. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kamu harus memperoleh kasih itu. Kamu harus mendapatkan kasih itu. No. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian ini bahwa tinggal, stay. Tidak keluar dari kasih itu. Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib, mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tinggal di dalam kasih itu. Saudara-saudara, ini bukan satu ide yang abstrak. Ini bukan bicara tentang teologi ya Paulus. Bukan bicara tentang teologi ya Kristus. Ini bukan sesuatu hal yang hanyalah suatu wacana-wacana teologi. Bukan. Ini sesuatu hal yang nyata dan indah. Paulus mengatakan, lihatlah betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan bagian ini juga Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasih itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Kristus sudah memberikan segala sesuatu buat kita. Dan kita hanya diperintahkan untuk tinggal. Yang menjadi penyebabnya seringkali kita tidak bisa mengasihi, kita sulit sekali untuk mengampuni, sulit sekali mengasihi. Kenapa? Karena kebebalan hati kita. Saya ulangi lagi, saudara-saudara. Kenapa saudara kita sulit sekali, bahkan seorang pendeta sekalipun bisa untuk tidak mengampuni, bisa untuk tidak memaafkan, bisa tidak ada kasih. Kenapa saudara-saudara? Bukan tidak ada kasih. Bukan tidak ada sarana tentang kasih. Bukan tidak ada alasan untuk mengasihi. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apa? Karena kekerasan hati kita. Itulah yang menjadi alasan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tinggallah kasih itu.
Bukan hanya itu, saudara-saudara. Perintah ini menjadi sesuatu hal yang tidak sukar karena dikatakan ada satu pengalaman hidup bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan di dalam ayat 9, saudara-saudara. Demikian juga aku telah mengasihi akan kamu. Saudara-saudara, bukan hanya tinggal, tetapi di dalam bagian ini sesuatu hal. Tuhan Yesus juga mengatakan, aku sudah mengasihi. Ada satu pengalaman, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kita punya satu pengalaman yang sudah kita lakukan, bukankah akan lebih mudah kita melakukan segala sesuatu? Ya, misalnya kita merakit sebuah komputer, merakit sebuah furniture, merakit sebuah kursi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya kapan hari pernah ingin beli satu kursi buat anak saya belajar di rumah, Zoom dan sebagainya macamnya. Pada waktu saya beli kursi itu, saudara-saudara sudah lihat di YouTube-nya bagaimana merangkai kursi itu susahnya luar biasa, saudara-saudara. Ya, merangkai kursi itu luar biasa susah. Orang di YouTube bilang, oh ini mudah-mudah, tapi kita susah, saudara-saudara. Kenapa? Karena nggak ada punya pengalaman. Tetapi saudara-saudara pada waktu sudah selesai itu, lalu kemudian mau merangkai kursi yang kedua, furniture yang kedua. Kalau yang pertama butuh waktu mungkin 2 jam untuk boleh merakit akan kursi itu, ya. Kursi game itu loh saudara-saudara. Enggak mudah itu untuk merakit itu. Pertama susah, cari susah. Tapi yang kedua bagaimana? Lebih mudah, lebih hafal bagaimana cara-caranya. Banyak orang bilang seperti demikian. Kalau perjalanan pergi itu kenapa ya rasanya lebih lama daripada perjalanan pulang? Kenapa saudara-saudara? Karena sudah melewati, sudah punya pengalaman. Jadi lebih cepat saudara-saudara. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan bagaimana aku telah mengasihi. Kita sudah mengalami akan kasih itu sendiri. Tadi di awal bagaimana semut sudah mengatakan, kita sudah melihat begitu banyaknya pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan secara khusus melalui pos PI ini. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini satu perintah yang tidak sulit. Karena kita hanya diminta untuk tinggal di dalam kasih itu. Bukan hanya kita punya pengalaman, tetapi kita juga punya keteladanan daripada Kristus. Ayat yang ke-10 bagian B di situ dikatakan, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku. Jadi dalam bagian ini Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya asal bicara tentang kasih. Dia bukan hanya untuk boleh memberikan teori-teori tentang kasih. Tetapi Yesus juga mengatakan, seperti aku telah belajar mengasihi Allah, mengasihi akan Bapa. Seperti aku menuruti akan Bapa. Satu ketaatan, satu cinta yang begitu besar. Dan itulah yang saudara-saudara, yang Yesus minta terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, semua apa yang sudah kita lihat di dalam bagian yang pertama ini, sesungguhnya memberikan satu suntikan bagi kita untuk kita tetap melayani dengan cinta kasih. Meskipun kadang-kadang orang merasa aduh sulit sekali menerima pengurus yang sudah melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, sulit sekali menerima kesalahan hamba Tuhan, sulit sekali menerima akan orang-orang yang lain. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan tinggal tetap di dalam kasih itu. Yang menjadi kesulitan kita bukannya kita tidak punya teladan tentang kasih. Kita punya jutaan teladan tentang kasih. Bahkan firman Tuhan menjadi satu teladan tentang cinta kasih yang paling maksimal. Karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Tapi yang menjadi kesulitan adalah kekerasan hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Kekerasan hati kita yang tidak mau taat kepada pimpinan Tuhan. Kekerasan hati kita yang hanya mengikuti emosi sesaat. Kekerasan hati kita yang tidak mau peduli dengan orang lain. Yang mengabaikan akan orang-orang di sekitar kita. Kita begitu keras, hati kita menjadi seperti batu. Saudara-saudara, ada banyak pengalaman saya melayani di gereja. Saudara-saudara, masalah hanya keputusan untuk nanti Paskah atau Natal mau konsumsinya apa, itu bisa ribut satu gereja, saudara-saudara. Ya, satu kali di satu gereja, mereka para ibu-ibu komisi wanita mau untuk acara Paskah. Konsumsinya lagi dirapatkan. Yang satu bilang apa? Oh mendingan nasi kuning. Yang satu ngomongnya, oh mendingan nasi uduk.
Yang satunya mendingan apa? Oh, mendingan nasi hainam. Wah, saudara bingung kan? Ada tiga saudara-saudara. Wah, itu pusing sekali saudara-saudara. Ribut sampai akhirnya terpecah menjadi tiga kelompok ya. Akhirnya tiga orang ini datang kepada pendeta. Pendeta pikirnya, aduh masalahnya apa gitu ya. Wah, Pak Pendeta, sudah terjadi perpecahan di dalam gereja. Kenapa? Karena makan nasi, satu nasi uduk, satu nasi hainam, satu nasi kuning. Mana yang harus kita pilih? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masalah yang terjadi di tengah-tengah kita bukannya kita itu tidak punya akan kasih. Kita tidak tahu kasih, kita tidak mengerti kasih. Tetapi hati kita yang tidak mau tahu. Hati kita yang tidak mau mengerti tentang hal itu. Saudara-saudara, marilah kita belajar untuk tinggal di dalam kasih itu. Ada di dalam kasih itu dan tidak keluar dari kasih itu. Maka kita diberikan satu kekuatan, satu landasan mengapa kita mengasihi. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di situ juga dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perintah ini sesuatu hal yang tidak sulit untuk kita lakukan. Perintah ini sesuatu hal yang gampang untuk kita lakukan. Kenapa, Saudara-saudara? Karena perintah ini menimbulkan satu sukacita. Perintah ini menimbulkan satu kegembiraan. Perintah Tuhan Yesus mengatakan tinggal di dalam kasih ini bukan satu perintah yang berat. Tetapi perintah ini memberikan satu sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saya. Karena dikatakan dalam ayat 11 bahwa semuanya kukatakan kepadamu. Yaitu berbicara semuanya tentang kasih-kasih-kasih itu. Dikatakan supaya ada sukacita di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Saudara-saudara, ada banyak hal yang sulit di dalam hidup kita. Saya yakin hal itu sulit di dalam hidup kita. Saudara-saudara, tetapi kasih membuat hidup kita yang sulit dan berat itu menjadi sedikit lebih ringan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan. Ada banyak hal pergumulan yang sulit dalam hidup kita. Tetapi kasih itu membuat kita mudah melakukan segala sesuatu. Jikalau dorongan-dorongan di dalam hidup kita didorong, dimotivasi oleh karena kasih itu, saudara-saudara, maka kita tetap memiliki akan sukacita, sekalipun berat, sekalipun sulit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya lihat di sini ada yang gandeng pacarnya ya, Saudara-saudara, atau mantan pacarnya ya. Ada beberapa yang bawa mantan pacarnya. Saudara-saudara sekalian, kita ingat pada waktu dulu, waktu masih pacaran ya. Kita waktu pada masa-masa pacaran, kadang-kadang ya uang itu enggak ada di kantong ya. Uang itu cuma tinggal beberapa ribu rupiah di kantong, tapi berani loh, nekat loh. Untuk apa, saudara-saudara, ngajak pacarnya itu makan di McDonald ya. Saya ingat dulu pada waktu saya pacaran sama Semu itu ya. Saya pacaran sama Semu itu kira-kira enggak lama, saudara-saudara. Tapi saat itu, saudara-saudara, kondisi keuangan juga enggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi berani makan all you can eat, saudara-saudara. Ya, makan yang enak-enak, ya. Makan di mall, padahal sehari-hari cuma makan tempe, tahu, ya. Cuma makan sambal dan sebagainya. Kenapa, saudara-saudara, seperti itu? Karena ada cinta di dalamnya. Sesuatu yang sulit, sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi karena ada suntikan cinta. Ada satu motivasi cinta itu luar biasa. Kita melihat seorang mama. Mama itu pada waktu saya lihat istri saya punya anak yang ketiga. Malam-malam harus bangun, harus kasih susu. Harus kemudian gendong anak itu, susah tidur dia gendong. Dia gendong itu bukan hanya 1-2 menit, saudara-saudara. Dia gendong itu anaknya lagi rewel, itu bisa sampai setengah jam. Ya. Dia pagi-pagi susah bangun, kenapa? Karena dia harus sepanjang malam itu melakukan itu. Dan dia lakukan itu, anaknya itu bukan hanya 1-2. Istri saya punya anak 3, saudara. 3-3-nya juga sama. Bapak, Ibu juga mungkin punya pengalaman. Mama dulu seperti apa? Kenapa bisa melakukan seperti itu? Saudara-saudara, karena ada cinta di dalamnya. Karena ada kasih yang begitu besar. Kasih ibu itu sepanjang jalan. Karena ada dorongan kasih.
Saudara-saudara, anak saya satu hari mengalami akan sakit, saudara-saudara. Malam-malam itu sakit sampai 40 derajat. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Saat seperti demikian, saudara-saudara, meskipun ngantuknya luar biasa, meskipun besok ada pelayanan, meskipun besok ada khotbah dan sebagainya macamnya, saudara-saudara, jam 1, jam 2 malam langsung bawa ke UGD. Harus bawa ke sana. Kenapa, saudara-saudara, kalau mungkin kita telat, mungkin anak kita akan mengalami banyak masalah. Kenapa bisa melakukan itu? Ngantuk, berat, sulit. Coba saudara-saudara kalau disuruh rapat majelis jam 1 malam, saudara-saudara. Mau gak saudara-saudara? Gak mau. Kenapa saudara-saudara? Ngapain rapat sampai jam 1 malam gitu ya saudara-saudara? Kita rapat aja sampai jam 6 malam aja pada sudah pada teriak. Waduh, boksu rapatnya kok sampai jam sekian. Saudara-saudara, bukan saya mengatakan bahwa saudara tidak ada kasih kepada pelayanan. Tidak, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau kita didorong oleh cinta itu, maka kita akan melakukan hal-hal yang paling berat sekalipun. Karena didorong oleh, karena kasih. Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, kegembiraanku itu ada padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita belajar, bagaimana, mengapa kita mengasihi? Karena Tuhan Yesus mengatakan perintah itu tidak sulit. Tinggal di dalamnya. Alami akan pengalaman-pengalaman bersama dengan Kristus. Bagaimana kita terus diberikan satu gelora untuk boleh mengasihi akan Tuhan dan sesama kita. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus juga bukan hanya memberikan alasan mengapa kita mengasihi. Tapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita dalam bagian ini. Bagaimana kita bisa mengasihi. Bagaimana caranya agar kasih itu menjadi satu hal yang bukan hanya di dalam teori, tetapi betul-betul mendasari semangat kita melayani, semangat kita untuk boleh bersatu sebagai satu pelayan-pelayan pekerja Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian ini, ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang mungkin berpikir seperti demikian. Perkataan Tuhan Yesus ini kurang ekstrim. Kalau memberikan nyawa kepada sahabat, itu kan suatu hal yang normal. Betul nggak Bapak Ibu saudara ya? Kalau kita memberikan sesuatu, uang kita, mobil kita kepada sahabat, it's okay. Ya. It's okay lah kita memberikan uang atau bahkan tubuh kita kepada orang lain, ya karena sahabat, hopeng, ya kita berikan kepada orang itu. Harusnya di dalam bagian ini dikatakan apa? Harusnya dikatakan dalam bagian ini adalah aku memberikan sahabat apa nyawaku, tubuhku ini mengorbankan kepada musuh-musuhku. Wah, itu baru keren. Tetapi saudara-saudara, kita harus melihat dalam konteks bagian ini, Tuhan Yesus itu hendak membandingkan antara posisi seorang sahabat dan posisi seorang hamba. Dua posisi ini yang kemudian diberikan di dalam bagian ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara-saudara, konteks sahabat itu sesuatu yang penting pada zaman itu. Sahabat itu memiliki satu kriteria yang begitu dalam sekali. Bahkan sahabat itu seringkali dianalogikan dengan orang-orang yang memberikan akan seluruh hidupnya. Bagi sesamanya, bagi orang lain, bagi keluarganya. Maka konsep tentang sahabat itu begitu tinggi, begitu populer, begitu penting saat itu. Dan Yesus memakai konsep ya sahabat itu untuk diletakkan di dalam kehidupan kasih. Saudara-saudara, dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku sudah menganggap engkau sahabat, berarti aku tidak anggap kamu lagi seorang hamba. Apa bedanya hamba dan sahabat? Saudara-saudara, kalau seorang hamba, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Tuhannya bilang, kamu pergi ke tempat ini, ke tempat A. Dia akan pergi. Tetapi seorang sahabat beda. Mungkin dia akan diskusi. Dia akan tanya, kenapa kita harus pergi ke tempat A? Tetapi seorang hamba, dia gak mungkin dia tanya, ngapain kita pergi ke tempat A? Gak ada ceritanya seorang hamba itu dia tanya seperti demikian. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian ini, aku memperlakukan engkau seperti seorang sahabat. Artinya di dalamnya, saudara-saudara, di dalamnya ada satu perasaan. Di dalamnya ada satu kedekatan. Di dalamnya ada cinta kasih. Saudara-saudara, beda sekali kalau kita memikirkan keluarga kita
dan juga pembantu rumah tangga. Kalau keluarga kita, saudara-saudara, kita perlakukan mereka dengan sangat baik. Tetapi seperti bagaimana orang yang bekerja, seorang yang ada di rumah tangga kita, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi seperti keluarga sendiri? Tidak bisa. Tetapi dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau dan aku menjadikan engkau seperti sahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, artinya seorang sahabat adalah seorang yang menginvestasikan waktunya buat orang lain. Yang memberikan akan perhatiannya kepada orang lain. Seorang sahabat adalah seorang yang mau berkorban. Seorang yang memberikan pikirannya, persembahkan semua yang dia miliki bagi orang itu. Itu adalah sahabat. Dan kita bukan seorang hamba. Saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, seorang yang memiliki kasih akan memperlakukan seseorang yang lain seperti sahabat. Dan dia tidak akan pernah memperlakukan orang lain seperti hamba atau pesuruh. Saudara-saudara, saya berdoa agar pos Jemaat Alam Sutra menjadi setiap orang-orang yang ada di dalam layanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap hamba Tuhan, dan setiap pengurus, bagi setiap jemaat Tuhan, jadilah sahabat, bukan jadikan orang lain sebagai hamba kamu. Jadilah orang-orang yang melayani, bukan jadi orang-orang yang minta dilayani. Kalau seorang sahabat adalah seorang yang melayani, tapi hamba selalu menuntut untuk dilayani. Itulah karakteristik orang-orang yang tidak pernah memiliki kasih di dalamnya. Tapi saya berdoa, saudara-saudara, bahwa di dalam gereja ini akan terjadi satu perubahan kehidupan karena ada kasih di dalamnya. Ketika kita membangun hubungan kasih satu sama lain, saudara-saudara, dalam pelayanan tidak ada hitung-hitungan. Karena kita menganggap bahwa Kristus itu adalah sahabat kita. Kita menganggap sesama kita adalah sahabat kita. Kita tidak memperhitungkan Tuhan itu sebagai hamba. Tidak. Hari ini saudara-saudara sekalian, banyak orang, permisi saya ngomong saudara-saudara dengan jelas, hari ini banyak orang saudara-saudara sangat memprihatinkan kehidupan kerohaniannya. Pandemi COVID-19 ini sudah mensortir mana orang Kristen yang betul-betul, mana orang Kristen yang palsu. Saudara-saudara, di mana buktinya saudara-saudara? Ketika kita mau mengadakan kebaktian online, saudara-saudara, orang-orang ini tidak mau datang ke gereja. Alasannya apa? Takut ke gereja. Padahal hari biasa dia pergi ke mall. Padahal hari Minggu sepedaan. Padahal hari-hari yang lain pergi ke tempat-tempat yang lain. Enggak takut, saudara-saudara. Oh, mana ada COVID di mall? Enggak ada. Tapi di gereja ada. Saudara-saudara, di manakah kasih kita kalau kita menganggap Kristus itu sebagai sahabat? Saudara-saudara, seharusnya sebagai orang yang memiliki akan kasih itu, maka kita akan terus mengasihi Tuhan. Kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi? Tidak ada cara yang lain. Jadikanlah Tuhan dan orang-orang di sekitar kita adalah sahabat. Melakukan segala sesuatu dengan tulus. Melakukan segala sesuatu dengan cinta. Tidak dengan hitung-hitungan. Tidak dengan hal-hal yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita mengasihi? Di dalam bagian ini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di sini saudara-saudara bicara tentang inisiatif. Allah yang berinisiatif mencari manusia. Allah yang berinisiatif untuk menjadikan murid-murid itu sebagai pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini harus kita perhatikan di dalam konteksnya. Pada zaman itu orang-orang Yahudi mereka berpikir bagaimana untuk boleh mendapatkan guru. Bukan guru yang mencari mereka, tetapi mereka yang cari guru. Mereka mau belajar tentang apa? Mereka mau berbicara tentang ilmu bumi, mereka mau bicara tentang Taurat. Maka mereka akan mencari guru yang paling pintar, yang paling tinggi, yang paling populer. Supaya apa? Supaya mereka ikut terangkat. Maka mereka pilih guru-guru itu. Dan pada waktu mereka sudah terpilih guru, maka mereka harus mengikuti dimanapun guru itu berada. Seorang murid artinya seorang yang berjalan di belakang daripada gurunya. Itulah murid. Tetapi dalam bagian ini tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana bukan kamu yang memilih aku menjadi guru. Tetapi aku yang memilih kamu.
Saudara, artinya bagaimana di dalam kehidupan kasih itu sendiri, saudara-saudara. Di dalam kehubungan kita berbicara tentang cinta kasih, maka kasih itu berbicara tentang inisiatif. Kasih itu bicara tentang satu usaha keras. Kasih itu berbicara tentang bagaimana kita boleh terus menghidupkan cinta itu dengan berbagai tantangan yang ada, tetapi kita tetap menjadi pemenang-pemenang. Karena kita berinisiatif terlebih dahulu untuk melakukan kasih. Kasih itu bukan menunggu orang lain terlebih dulu mengasihi kita. Tetapi kita belajar sebagaimana Kristus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memiliki kamu. Kamu siapa? Murid-murid yang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas, yang seharusnya dibuang karena mereka adalah orang-orang yang tidak layak sama sekali. Tetapi Yesus mengatakan, aku memilih kamu berdasarkan apa? Berdasarkan kedaulatan daripada Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mengasihi, bagaimana kita mengasihi? Yang pertama, saudara-saudara, kita menjadikan mereka sahabat. Kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Kita menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi satu target inisiatif kita untuk boleh mengasihi. Apakah ini mudah? Apakah ini mudah, saudara-saudara? Saudara-saudara, ini satu hal yang tidak mudah. Mungkin kita berkata, ini kan sesuatu hal yang teori, ini hal yang, itu mah gampang di mulut, Pak Pendeta mah gampang ngomongnya. Tapi saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan satu hal di dalam bagian firman Tuhan ini. Jika Tuhan menginginkan, memerintahkan kita untuk mengasihi, di situ ada satu anugerah Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan yang akan terus memampukan saudara dan saya. Memang betul kita bisa gagal. Memang betul kita bisa tidak mampu. Tetapi anugerah dan pertolongan Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita, kita sudah mengalami dan kita sudah melihat betapa besarnya kasih itu. Saudara-saudara, marilah kita mengasihi. Karena di dalam kasih itulah yang menjadi dasar, alasan kita dipersatukan. Tanpa kasih, segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah sebagai suatu rutinitas. Hanya sebagai satu aktivitas secara rohani. Tetapi tidak ada hati yang betul-betul kita persembahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam HUT Jemaat GKI Alam Sutra pada hari ini, kita boleh menghidupkan akan dasar ini. Alasan ini mengapa kita untuk boleh bersatu. Tidak ada cara yang lain. Hiduplah, tinggallah di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jadikanlah semua orang sahabat. Sekalipun berat. Tapi kita percaya ada kekuatan daripada Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai satu pendorong kita untuk maju pada tahun-tahun yang akan datang. Ada begitu banyak rintangan. Tapi saya berdoa, kiranya kasih Tuhan menjadi satu pemompa semangat kita. Menjadi satu pendorong buat kita. Untuk kita menjadi berkat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kami sudah mengalami akan kasih itu. Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa boleh menjadi gereja yang bersatu di dalam Kristus. Bersatu untuk melakukan banyak hal. Dan biarlah kami boleh mengerti bahwa kami bersatu bukan karena kami memiliki akan gereja yang sama. Bukan karena kami memiliki gedung yang sama. Bukan karena kami memiliki akan semangat yang sama. Bukan karena kami memiliki totalitas yang sama. Tapi biarlah kami boleh memiliki akan kasih yang sama di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itulah menjadi satu kekuatan
untuk mempersatukan, untuk melekatkan setiap kami, baik para hamba Tuhan, para pengurus majelis jemaat, maupun juga setiap aktivis, setiap para pelayan Tuhan, dan juga setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Teguhkan dan pimpin kami senantiasa menjadi gereja yang hidup memuliakan nama Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur untuk sekali lagi kita disapa oleh firman Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Maukah kita taat dengan firman Tuhan yang baru kita dengarkan? Kita mau tinggal di dalam kasih. Kita mau mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Dan pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Kita akan sama-sama mengikrarkan pernyataan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kepada Allah Tritunggal. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang indah di mana kami boleh berhimpun, menaikkan puji syukur dan hormat kepada-Mu atas berkat rahmat anugerah dan cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada jemaat-Mu. Sungguh besar dan nyata pemeliharaan-Mu ya Tuhan sejak berdirinya GKI Bungur Pos Alam Sutra, sehingga kami pada hari ini dapat menyelenggarakan kebaktian syukur HUT ke-8 dan dedikasi gedung gereja sebagai bait-Mu yang kudus, tempat kami beribadah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur karena iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, sehingga dengan situasi apapun kami tetap mengandalkan Engkau dan senantiasa berharap kepada-Mu. Kami juga bersyukur atas bangsa kami Indonesia yang Kau berkati. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia yang berada di tanah air maupun di seluruh dunia, dan seluruh warga dunia yang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon bentengilah dan peliharalah kami ya Tuhan, agar segera terhindar dari serangan wabah virus corona ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan karena pelbagai penyakit lainnya. Hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan saudara-saudara seiman kami yang sudah Engkau panggil pulang ke pangkuan-Mu. Kiranya Engkau menuntun para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya, baik sipil, TNI dan Polri, agar terus berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia menghentikan tersebarnya wabah virus corona dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas.
Bantulah para tenaga profesional dalam pelbagai bidang ilmu agar dapat secepatnya mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah ini. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit dan mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan keluarga. Kiranya Engkau, ya Tuhan, menganugerahkan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah ini. Gerakkanlah hati masyarakat untuk terlibat, bersatu padu dengan cara kreatif, mengambil langkah yang tepat sesuai kebijakan pemimpin bangsa kami dan aturan petunjuk kesehatan, termasuk menyukseskan program vaksinasi yang sudah dan sedang dijalankan. Tumbuhkanlah dalam diri bangsa kami, ya Tuhan, semangat kesatuan, persaudaraan sejati untuk berbagi, khususnya untuk saudara-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami serahkan kepada-Mu, karena kami percaya Engkau Maha Baik kepada kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami melanjutkan doa seturut dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik sebagai bentuk kita mengasihi Allah kita dengan mengasihi gerejanya. Mendukung pekerjaan Tuhan, mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Ada dua cara yang bisa dipakai, bisa scan QR code yang sudah disediakan di kantong persembahan, atau masukkan uang ke dalam kantong persembahan dan masukkan ke tempat kantong persembahan yang sudah disiapkan nanti pada saat keluar dari tempat ibadah. Jadi ini disiapkan dulu tapi baru diberikan nanti pada saat selesai ibadah ketika kita meninggalkan ruang gereja, karena kantong persembahan tidak akan diedarkan. Dan pada pagi hari ini saya juga mau mengajak kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah kita. Maukah kita bukan hanya mempersembahkan materi yang Tuhan berikan, tapi kita mau mempersembahkan hidup kita. Ini aku, Tuhan, semua milikku. Aku mau menyerahkan kepada-Mu masa depan dan rencanaku. Semuanya kuserahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ayat yang akan memimpin kita untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Kepada-Mu, Tuhan, untuk kemuliaan. Dengan sepenuh hati kita katakan, ini aku, semua milikku, ku
Tuhan, untuk sekali lagi kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan, kalau kami tidak hanya puas mendengarkan firman-Mu, tapi kami rindu, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa Tuhan, ketika satu kali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Yang sesungguhnya kami tahu Tuhan, kami tidak memberi kepada Engkau, tapi kami mengembalikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Ajar setiap kami Tuhan, untuk tidak hanya belajar memberi secara materi, tapi kami rindu Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kuduskan dan sucikan semua persembahan yang diberikan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Dan Tuhan memakai setiap pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengelola setiap rupiah yang dikeluarkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berikan hikmat bijaksana, berikan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap pengurus ketika mengelola uang-uang yang dipercayakan. Terima kasih Tuhan, dengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Segala hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doxologi. Kasihi dan mengasihi akan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah di dalam kehidupanmu menjadi satu ibadah yang sesungguhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama memasuki acara perayaan ulang tahun Pos PI Alam Sutra yang ke-8. Dan saya serahkan waktu selanjutnya kepada Musa Yunus yang akan menyampaikan kata sambutan. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Ini enggak kelihatan. Kita bersyukur boleh bersama-sama mengadakan kebaktian syukur ulang tahun yang ke-8 GKI Bungur Pos Jemaat Alam Sutra dan sekaligus dedikasi gedung gereja. Kita bersyukur hari ini ada beberapa undangan yang sudah memenuhi
undangan dari gereja untuk boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mempersilakan wakil dari BPMK Priangan, ya, BPMK Priangan, Penatua Sisan Pradono untuk boleh memberikan sambutan. Silakan. Wah, begitu saya datang langsung gagar gitu ya. Kaget saya jadinya. Dari tadi saya perhatikan ini mimbar khusus pendeta ya maksudnya. Jadi saya ini ruang maha kudus ini. Selamat pagi para pendeta, penatua, diaken, rekan-rekan majelis, dan juga segenap Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GKI Bungur Pos Jemaat Alam Sutra yang diberkati Tuhan. Perkenankan saya mewakili Badan Pengerja Klasis Priangan untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-8 GKI Bungur Pos Jemaat Alam Sutra ini. Saya dengar Pos Jemaat Alam Sutra ini sangat bersemangat ya di dalam pembangunan, sangat cepat ya. Secara dulu rukonya tadi Mamuse bilang ada tahun berapa ya, cepat ya. Ini sangat bagus sekali. Kita sangat bersuka cita, sangat optimis bahwa Pos Jemaat ini akan terus Tuhan berkati dan terus akan membangun. Di satu sisi lain, Bapak Ibu, kemarin dulu ya adik saya di Kanada kasih kabar di regionnya dia itu di Milton ada gereja yang bagus sekali sedang di sale, dijual ya. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, jadi di satu sisi kita bersemangat ya di dalam pembangunan fisik, tapi jangan lupa pembangunan rohaninya harus kuat juga ya, karena situasi kondisi saat ini secara sosial politik boleh bilang dari di zaman pos GKI Jatinegara, saya kebetulan dari Jatinegara ya, jadi kita masih tumpe ya Pak Timothy ya, apa namanya, sama-sama anaknya Bungur ya, cuma ini adik kecil ini ya. Ya kalau Jatinegara itu dulu posnya tahun 50-an ya, akhir-akhir tahun 50-an 20 tahunan baru berdiri jemaat ya. Kemudian jemaatnya sekarang udah Jatinegara 42 tahun, tahun ini, Agustus nanti. Ya, jadi saya mau mengatakan Bapak Ibu, di Jatinegara juga sedang lagi kita usahakan PRIJ namanya, Pembinaan Rohani Individu Jemaat, individu ya, individu, ada individunya, bukannya massal. Kalau di mimbar ini kan secara massal, tapi kalau ini pembinaan rohani individu. Jadi itu kita tekankan, saat ini baru pakai bahan kambium ya. Terus kita mau meningkat nanti mungkin bahan-bahan yang lain. Jadi ajakan dan anggaplah ini satu, di satu sisi kami sangat bergembira juga, kami selalu mengajak setiap jemaat dari klasis ya. Semua kita bersatu padu, kita membangun, membina kerohanian individu jemaat itu penting sekali ya. Jadi karena ini yang menjadi nanti untuk masa ke depan. Jadi kalau zaman dulu, zaman papa-papa mama kita nih, kok kungkung kita ya, waktu bangun dia secara sosial politik itu susah loh untuk membangun gereja. Saat ini sangat mudah, boleh bilang ya, relatif mudah. Tapi ya itu tadi perbandingan di Kanada, apa kurang mudah ya? Saya rasa jauh lebih mudah, tapi lama-lama bisa surut. Jadi intinya adalah pembangunan rohani individu itu penting sekali. Ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkatnya. Tinggal kita seperti Rifomus tadi ingatkan ya, apakah kita betul tinggal di dalam kasih Kristus, tinggal di dalam dia seperti pokok anggur itu,
itulah urusan kita. Harus dengan by intentionally ya, intentionally dengan sengaja kita lakukan itu ya. Bukan dengan taken for granted itu lisotang rante bisa datang begitu sendiri, tidak. Tapi kita mesti intentionally kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, dan memang sudah memberkati ya. Kita percaya Tuhan akan selalu memberkati GKI Bungur Pos Jemaat Alam Sutera ini. Sekali lagi selamat, God bless. Terima kasih untuk kata sambutan yang dibawakan. Dan seperti yang disampaikan Penatua Sisan, bahwa kita di Pos Alam Sutera seyogianya tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan fisik, tapi kita juga di dalam pembangunan rohani. Dan kita boleh dengan sukacita memberitahukan MJ GKI Bungur sudah mengadakan satu kegiatan yang sangat baik. Kita dalam mempersiapkan program pemuridan untuk seluruh jemaat baik di GKI Bungur maupun Pos Alam Sutera, dimulai dari MJ dan pengurus pos dipersiapkan, dan selanjutnya kelas pemuridan akan dilakukan untuk seluruh jemaat. Kita doakan supaya kelas-kelas pemuridan akan boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya Diaken Titus S. Hadinata akan mewakili MJ Bungur menyampaikan kata sambutan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan atas pimpinan serta pernyataan Tuhan yang telah dinyatakan dalam berbagai kehidupan bergereja selama ini. Dengan memasuki usia 8 tahun ini, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Bungur mengucapkan selamat ulang tahun dan dedikasi kepada Pos PI Jemaat Alam Sutera. Semoga pos ini boleh selalu menjadi berkat bagi jemaatnya dan bagi masyarakat di sekitarnya. 8 tahun sudah kita jalani secara bersama, semua itu merupakan suatu kesaksian yang indah atas kebesaran dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan gerejanya. Meskipun kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai ujian telah menimpa hampir semua anggota jemaat kita, tetapi sentuhan tangan Tuhan serta kasih Tuhan yang begitu ajaib tidak pernah meninggalkan gerejanya. Selama 8 tahun perjalanan pelayanan Pos PI Jemaat Alam Sutera, kita dapat belajar dari keberhasilan dan keteguhan dalam mengelola kehidupan bergereja. Kedepan tentunya semakin banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Pos PI Jemaat Alam Sutera dalam tugas dan panggilan gereja, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kiranya usia 8 tahun ini dapat membuat kita sebagai gereja semakin arif dan bijaksana, bahwa syukur ulang tahun tidak diukur dari seberapa besar kita bergembira secara internal, melainkan seberapa banyak pihak yang kita gembirakan secara eksternal melalui kegiatan kita. Tuhan menghadirkan kita bukan untuk sekedar bergembira dalam ucapan syukur, melainkan untuk menggembirakan pihak lain. Sekali lagi kita harus sadar bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Dalam menyambut HUT ke-8 ini, marilah kita para majelis, aktivis, dan jemaat Pos PI Alam Sutera yang terkasih bersehati melakukan yang terbaik bagi Tuhan, seperti belajar melihat apa yang Kristus mau kita lihat, mendengar apa yang Kristus mau kita dengar, melakukan apa yang Kristus mau kita lakukan, mengucapkan apa yang Kristus mau kita ucapkan, memutuskan apa yang Kristus mau kita putuskan. Kalau poin di atas kita lakukan, dalam kehidupan kita niscaya kita selalu ingin memuliakan Dia seperti Dia mau kita memuliakannya. Kiranya Allah Bapa yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih untuk kata sambutan yang sudah disampaikan, dan kita bersyukur MJ Bungur sudah menunjuk Diaken Titus di dalam kepengurusan yang baru sebagai majelis penghubung Pos Alam Sutera. Jadi kita akan lebih sering ya dikunjungi dan akan sering melihat Diaken Titus bersama-sama dengan kita di Pos Alam Sutera. Dan juga selamat kepada Penatua Timotius yang ditunjuk sebagai ketua daripada Pos Alam Sutera. Kita berikan aplaus untuk susunan pengurus yang baru. Selanjutnya, Penatua Antono Yuwono akan mewakili MJ GKI Kota Modern. Terima kasih untuk waktunya, dan kita bersyukur pertama-tama kepada Tuhan tentunya untuk waktu dan tempat yang diberikannya untuk kita pada hari ini. Dan secara khusus saya menyapa para hamba Tuhan, Pak Revo, Pak Yunus, juga Penatua Sisan, dan juga tadi ada Diaken Titus, dan seluruh majelis dari kedua jemaat di Bungur dan Kota Modern, dan juga tentunya semua ibu bapak sekalian yang pada hari ini sangat-sangat bergembira ya dari Pos Jemaat Alam Sutera merayakan ulang tahun yang ke-8 sekaligus peresmian gedung baru ya. Perkenankan saya mewakili Jemaat Kota Modern mengucapkan selamat untuk kedua hal tersebut. Dan mungkin ada sedikit pemikiran yang ingin kami utarakan. Dalam merayakan sebuah ulang tahun, tentunya ada beberapa hal yang dilakukan orang. Ada yang berhura-hura tanpa peduli apapun, tapi ada juga kita bisa lakukan dengan merenung ya, kita introspeksi ke dalam apakah yang sudah kita lakukan sudah tepat atau tidak ya. Kalau memang kurang, kita lakukan yang terbaik. Usia yang ke-8 bukanlah usia yang sedikit ya, walaupun kalau dalam manusia ya masih anak kecil, tapi apakah kita akan tumbuh dewasa dengan seluruh hati yang seperti tadi diutarakan dalam khotbah, yaitu dalam kasih atau kita tidak dalam kasih ya, itu semua akan menentukan jalan ke depan kita dalam kedewasaan. Dan juga makin tua, apakah nanti mungkin sudah menjadi Jemaat Alam Sutera, apakah menjadi seorang yang keras kepala, tidak mau mendengar ucapan orang lain, atau menjadi sebuah gereja yang sungguh-sungguh dewasa, yang sungguh kita harapkan bersama. Dan saya menyambung perkataan Penatua Sisan tadi, bahwa di luar negeri memang terjadi begitu banyak penjualan gedung gereja, karena kita melupakan yang kita bangun seharusnya adalah jiwanya, bukan bangunannya. Kebetulan saya mewakili sebuah yayasan pendidikan, dan kami melakukan sebuah gerakan di mana kami membentuk sebuah badan kerjasama pembangunan kerohanian dari murid-murid. Saya percaya kalau kita bisa memberikan waktu kita sepenuhnya untuk generasi muda kita, maka gereja tidak akan kekurangan jemaat. Ya. Gereja akan terus bertumbuh, dan biarlah gedung baru Pos Jemaat Alam Sutera ini menjadi fondasi yang kuat buat pembangunan jemaat ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat. Terima kasih untuk kata sambutan yang disampaikan. Mungkin sebagian jemaat yang baru tidak mengetahui sejarah berdirinya Pos Jemaat Alam Sutera, di mana 9 tahun yang lalu ada 3 tokoh gereja GKI Kota Modern yang minum kopi di Kopi Tiam, ada 3 orang, dan salah satu daripada mereka hadir bersama-sama dengan kita di sini. Dari 3 orang inilah, yaitu Pendeta Suryawan Edi, Pendeta Jonathan Lopulalan, dan Penatua Solomon Teng, mengadakan percakapan mengatakan bahwa belum ada pos
di alam sutra. Dan dari percakapan di Kopitiam inilah setahun kemudian dimulai pada tanggal 5 Mei 2013 pos alam sutra berdiri. Kami mempersilakan Pendeta Jonathan Lopulalan berkenan memberikan sambutan singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya minta maaf tadi agak terlambat karena saya baru khotbah di Tangerang, baru datang di sini. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Yunus itu sangat benar, ya. Jadi kami bertiga pagi-pagi ngopi di Kopitiam, bertepatan Kopitiam itu jemaat kita yang punya. Jadi kita ngobrol-ngobrol di situ, baru kita memulai pelayanannya di Sport Club. Ya, kita kontrak di situ, baru seterusnya berjalan sampai sekarang sudah 8 tahun. Saya ingat persis ulang tahun keberapa itu. Ya, waktu itu ditempelnya itu ada 3.000, ya, 3.000 hati ya. Nah, saya bilang sama pengurus, semoga gereja ini mencapai 3.000 hati itu, ya, supaya gereja ini betul-betul ada 3.000 orang yang berbakti. Ya. Dan bagi Allah nggak ada yang mustahil, ya, bisa tercapai itu asal kita dengan sungguh-sungguh itu, ya, dengan sungguh-sungguh. Lalu kita retret lagi di Lembang, itu lagi saya pertegaskan pada waktu itu, ya, supaya gereja ini bertumbuh, ya, bertumbuh ke arah yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita ingat tanggal 13 kita akan merayakan kenaikan Kristus, ya. Jadi pada waktu Kristus naik ke surga, para murid masih menatap, ya, karena mungkin kagum, ya. Kagum sekali melihat bagaimana proses kenaikan Kristus itu. Saking asiknya mereka sudah merasa nyaman, lupa kalau tugas yang Kristus perintahkan, pergilah beritakanlah Injil supaya banyak orang yang bertobat. Baru malaikat turun tepuk dada mereka, hei, pergi kamu beritakan Injil. Dan saya kira sama, ya, pesan yang sama juga dilakukan oleh Kristus pada hari ini. Jadi kita jemaat yang ada di pos PI alam sutra ini, pergi beritakan Injil, ya. Dan saya memohon kepada pengurus klasis supaya ini segera dibajemkan, jangan terlalu lama dibajemkan, karena kalau terlalu lama nanti dia terus begitu aja. Kalau sudah dibajemkan nanti kan ada prosesnya pendewasaan supaya dia berdiri sendiri, ya. Jadi jangan terlalu lama untuk Pak Sisan supaya segera dibajemkan. Ya, yang penting sudah data-datanya itu sudah dipenuhi. Ya, kalau itu sudah dipenuhi, saya yakin, seyakin-yakinnya pasti Tuhan akan memberkati kita. Nah, saya sekarang ini sudah emeritus, sekarang saya keliling Indonesia. Makanya saya pakai baju ini petah Indonesia. Saya baru pulang ini dari Landak. Dari Landak itu masuk ke hutan. Di sana kita resmikan gereja, lalu menyampaikan firman baru. Ke Jogja kemarin, nanti besok mau ke Kupang. Melihat situasi di Kupang yang kena gempa kemarin, kena musibah banjir bandang, baru nanti akan keliling. Jadi saya pakai baju ini aja. Keliling supaya apa? Supaya banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Nah, saya berharap yang nanti tahun depan, bulan tahun ke-9 ini udah penuh. Pandemi sudah hilang itu. Kita berdoa supaya tahun depan itu virus corona udah lari, baru kita mulai lagi mengumpulkan orang supaya mereka berjumpa dengan Kristus di gereja. Nah, ini tugas dari Pak Yunus. Kenapa? Pak Yunus ini saya mengusahakan supaya ditabiskan jadi pendeta. Karena dalam satu gereja itu, ya, atau pos, kalau tidak ada pendeta, ini repot. Ya, makanya saya berusaha sedapat mungkin supaya Pak Yunus ini ditabiskan jadi pendeta. Dan sudah ditabiskan jadi pendeta oleh gereja yang anggota PGI. Jadi kita sama saja, ya. Jadi mari kita kembangkan akan pos PGI ini menjadi bajem, lalu nanti sesudah itu menjadi jemaat sehingga dia berdiri sendiri, mengatur sendiri. Kalau sekarang kan masih nebeng di Bungur, tadinya sama-sama di Modern Land, tapi karena Modern Land
punya visi yang lain, jadi kita serahkan saja kepada Bungur. Dan Bungur dengan luar biasa ya mengembangkan jemaat di sini nih, di POSPE ini. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada POSPI tercinta kita. Kue sedang diangkat, dibawa ke depan. Saya mengundang segenap pengurus untuk maju ke depan. Setiap pengurus yang sudah berpakaian seragam untuk bisa maju ke depan. Tetap menjaga jarak ya. Silakan maju ke depan. Inilah kami segenap hamba Tuhan dan pengurus POSPE Alam Sutra yang Tuhan pilih, Tuhan utus, dan Tuhan percayakan. Saya mau mengajak kita untuk meresponi firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa Revo. Untuk kita bisa hidup di dalam kasih itu dan kita menghidupinya. Sehingga oleh karena kasih itulah kita dikenal sebagai murid-murid Kristus. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kuo Chuai. Jonathan Lopulola untuk maju ke depan untuk menghidupkan lilin yang telah berumur 8 tahun. Pendeta Jonathan yang sudah memulai dan hari ini hadir bersama dengan kita dan terus mendukung POSPE Alam Sutra.
Ya, ini kue ulang tahun desain khusus selama masa pandemik ya. Jadi kita boleh tiup karena kuenya semuanya terlindungi. Ya, jadi nggak akan sampai nanti ada pencemaran terhadap kuenya. Baik, silakan ya kita belum ini. Sudah. Minta perwakilan dari Kota Modern dan Timur, Pak Titus, untuk maju ke depan. Ya. Musa Revo, Penatua Sisan, majelis yang hadir, Pak Suhanto, Ibu Dewi dan Bapak, silakan. Ya. Pak Jonathan bisa doakan sebelum kita tiup lilin ini bersama-sama. Ya, Pak Jonathan doakan untuk Pos PA Alam Sutra. Kita ucapkan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan masih berikan pada kami sampai pada hari ini. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami tinggal di dunia dan terus berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan pada kami masing-masing. Khususnya kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dari Pos PI Bungur dan Modernland sehingga sudah bisa mencapai 8 tahun. Kami tahu ini semua karena kasih sayang dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa supaya Pos PI ini akan segera dibajemkan lalu dia terus berkembang ke arah kedewasaan yang Tuhan kehendaki, sehingga nanti pada satu saat menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang berdiri sendiri, jemaat yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Hamba berdoa khususnya untuk Pendeta Yunus bersama isi anak-anaknya, biarlah Tuhan memberkati akan Pendeta Yunus dan isi anak-anaknya, supaya mereka bisa bekerja sama dengan majelis dan seluruh jemaat untuk mengembangkan akan Pos PI ini menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat dan sekali lagi Pendeta Yunus bersama keluarga di atas mesbah doa daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka dengan berpasukan malaikat Tuhan, membungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus yang Maha Kudus, serta Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus supaya kami terhindar dari virus corona dan juga berbagai-bagai penyakit serta terhindar dari niat jahat orang tertentu yang dipakai iblis untuk melakukan berbagai-bagai kejahatan. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami di dalam kasih dan pengampunan Kristus, gembala kami yang sangat baik, kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Lagunya Happy Birthday.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami meminta kepada penatua Yesus untuk memimpin doa penutup. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam doa. Segala puji, syukur, hormat sekali lagi kami naikkan kepada Bapa di surga. Bapa yang kami akrab di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus. Bapa, kami sungguh merasakan segala kasih karunia-Mu, berkat-Mu melimpah, menyertai setiap anak-anak Tuhan, khususnya di dalam pos PI Alam Sutera ini. Kami terus memohon, kami terus mengharapkan akan kasih karunia Tuhan di dalam segala hal menuju kepada Engkau, kepada Kristus, sehingga kami sungguh boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pos PI, sebagai jemaat Tuhan. Kami sungguh boleh mencerminkan garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami, dan sungguh menjadi bagian di dalam klasis Priangan, menjadikan kekuatan, menjadikan motivasi, contoh bagi jemaat-jemaat lain. Sehingga kami semua merupakan satu api unggun yang saling memanaskan, saling menguatkan di dalam semangat pelayanan kepada Tuhan. Tolonglah setiap pengurus, setiap pendeta, juga diaken, penatua yang terlibat di dalam pelayanan pos PI Alam Sutera ini. Tuhan senantiasa berkati mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perayaan ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Kasih karunia-Mu senantiasa menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, kami persilakan untuk jemaat yang sudah hadir bersama dan kita yang ada di lantai 2. Di lantai 2 untuk bisa meninggalkan gedung gereja terlebih dahulu, yang di lantai 2 terlebih dahulu ya. Jadi kita di lantai 3 kita tunggu sebentar ya. Jadi kita akan tetap prokes ya ketika kita meninggalkan gedung gereja. Dan setiap pengurus untuk tetap tinggal di ruangan ini ya. Nanti kita akan ada sesi foto sebentar. Dari belakang terlebih dahulu ya, untuk bisa meninggalkan gedung.